Inilah video amatir yang sempat viral di media sosial terkait dengan tindakan polisi memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Video ini dibagikan sebelum diberlakukannya Perbup 74 tahun 2020 tentang sanksi operasi justisi. Video amatir ini menjadikan masyarakat Majalengka terhibur dengan aksi kocaknya petugas kepolisian yang memberikan sanksi terhadap warga yang tidak menggunakan masker. Sementara operasi justisi tentang penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan petugas gabungan di Kecamatan Lewimunding menjaring puluhan pengendara yang tidak menggunakan masker. Mereka yang melanggar diberikan sanksi sosial berupa push up serta diberikan masker dan membersihkan kawasan alun-alun. Bahkan ada juga pengendara sepeda motor yang tidak memakai masker, merasa ketakutan ketika diberhentikan petugas. Namun setelah diberikan edukasi, warga pun merasa senang. Ayo nate, lihat ibu, lo juga langsung kawannya. Tapi aturan kedah dianggap. Tiap hari pakai masker, kalau di pasar sekarang kan tetangga saya meninggal nggak sakit dulu, jadi saya itu ya apa ya namanya lupa. Di sini adalah salah satu zona merah, oleh karena itu kita lakukan operasi justisi di sini untuk mengecek seberapa jauh disiplin warga di sini ya terhadap protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker. Ya. Bagi yang tidak bermasker ya. Sanksi lisan, sanksi tertulis, sanksi sosial berupa bersih-bersih lingkungan ya. Kemudian ada push up ya. Nah, itu ini akan kita lakukan continue ya, baik siang maupun malam hari. Tim liputan Sultan TV dari Kabupaten Majalengka memberitakan.